adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Talia dalam cerita anak Happy Holy Kids yang hebat, heboh, keren. Nah adik-adik, apa kabarnya nih? Pastinya sehat-sehat semua kan? Nah kali ini kakak sudah siapkan loh satu cerita seru yang tentunya sudah dinanti-nanti oleh adik-adik semuanya. Nah pasti sudah pada penasaran kan? Tapi sebelumnya seperti biasa nih, kakak puterin dulu ya satu video klip seru dari album Happy Holy Kids. Ini dia video klipnya. Video klipnya pastinya seru kan? Nah sekarang kalian sudah bisa loh dapatkan semua koleksi lagu dari album Happy Holy Kids di toko kaset di kotamu. Wah hebat kan? Nah sekarang kita kembali ke ceritanya ya adik-adik. Pasti kalian sudah pada penasaran kan? Ingin menyaksikan ceritanya? Kita langsung saksikan bersama yuk. Ini dia ceritanya. Holy, Holy. Hebat. Ada Sumi. Ada apa Sumi? Begini Holy. Hari ini tanggal 15 sepertinya. Sumo ulang tahun. Sumi ingin membuat sebuah kue ulang tahun yang besar dan enak buat dia. Oh begitu, benar-benar adik yang baik ya, hebat. Oh oh oh, Holy mau gak bantuin Sumi? Sumi ingin buat kue itu di rumah Holy, bisa gak? Hebat, bisa dong.
Aduh, kapan pula makannya? Sabar dong, Sumo. Nanti Kids ajak Sumo makan di rumah Kids deh. Mama lagi masak enak loh hari ini. Asik, asik. Makan, makan. Sumo mau makan. Ayo kita makan di rumah Kids. Sabar dong, Sumo. Sekarang belum saatnya makan. Kita main dulu aja, oke? Awas, Sumo. Ayo, Sumo, awas. Kocek. Aduh. Mana bolanya? Hebat. Akhirnya kue untuk Sumo selesai juga ya, Sumi. Oh iya. Kue ini Sumi letakkan di mana, Holly? Beres. Letakkan di meja itu saja, Sumi. Baiklah. Oh iya, terima kasih ya, Holly, udah membantu Sumi. Oh, sudah jam 5. Sumi harus pulang dulu nih. Kalau begitu, Sumi pamit ya, Holly. Bye-bye. Bye-bye, Sumi. Sampai jumpa nanti malam ya. Holly pergi beli antinyamuk dulu, nanti tokonya keburu tutup. Sampai juga. Ayo semua. Kak Holly, Kids datang. Wah, rumah Kids sepi sekali. Iya nih, pada kemana ya? Kids mandi dulu ya semua. Sabar ya. Kit, jangan lama-lama ya. Mandinya semua udah lapar nih. Oke deh. Kue dan coklat. Ini pasti punyanya Kids. Semua cicipin sedikit . Pasti Kit gak marah kok. Buang berasa nih. Cicipin lagi . Kit kan gak marah kok cuma sedikit. Tapi kok belum berasa ya? Baru berasa nih. Kenyang. Semua mau tidur dulu. Sumo, lagi tidur. Padahal Kids mau ajak makan bareng. Iya, Kids, mana? Kapan makannya? Kapan makannya? Sumo masih lapar nih. Sumo, wajah kamu kenapa penuh cemongan kue? Kids, maaf ya. Tadi Sumo makan kue tartnya Kids yang ada di meja. Kue tar? Kids gak punya kue tar kok, Sumo? Loh, itu tempatnya. Kalau bukan punyanya Kids, berarti kuenya siapa dong? Wah, itu pasti punyanya Kak Holly deh. Punyanya Holly? Aduh, gimana dong, Kid? Aduh, Sumo gak tahu nih. Aduh, Kid. Sumo sih, gak tanya-tanya dulu sama Kids. Habis. Sumo udah lapar banget, Kid. Tadi, sekarang, Sumo masih lapar juga sih.
Kids, Kids, bukain pintu dong. Ini aku, Kak Holly. Sumo, lebih baik kamu beresin piringnya dulu, taruh di dapur. Baiklah, Git. Ayo cepat. Taruh dulu ya. Oh iya, sebentar, Kak. Stop, Kakak potong dulu ya cari pitanya. Tapi adik-adik harus tetap duduk yang manis, karena Kakak akan segera kembali setelah yang mau lewat berikut ini. Adik-adik, masih bersama dengan Kak Talia dalam cerita anak Happy Holly Kids yang hebat, heboh, keren. Nah adik-adik, gimana nih? Masih tetap semangat kan? Harus dong, karena Kakak akan segera menampilkan cerita selanjutnya. Ini dia. Ada Sumo. Hai Sumo. Hai Holly. Aduh. Hei, kue tar yang ada di meja itu mana, Kids? Gak ada kok. Gak ada kue. Ya kan, Kids? Tadi di situ Holly letakkan sebuah kue tar coklat. Kids lihat gak? Gak lihat kok, Holly. Kita nggak lihat kue apa-apa tuh. Sumo nggak tahu. Kalau Kids tahu nggak? Kids, ayo bilang mana kue yang ada di meja itu tadi. Bagaimana nih? Kids juga bingung nih. Sumo. Kids, Sumo, kalian kok malah berbisik-bisik? Ada apa sih?
Kue itu ada kok. Ada. Sumo gimana sih? Tadi bilangnya gak ada, terus gak lihat. Sekarang kok bilang ada? Holly jadi bingung. Kuenya? Oh, kuenya ada kok, Holly. Tempatnya? Tempatnya ada di dapur. Ya, ada di dapur. Syukurlah, Holly pikir kalian makan. Karena itu bukan kue milik Holly, tapi titipan. Apa? Kue titipan? Aduh, gimana nih? Ada apa, Sumo? Gak apa-apa kok, Holly. Kids, Kak Holly mau ngomong sebentar. Sumo, kamu bisa tolong ambilin kue tar di dapur gak? Ambil kue. Baiklah, Holly. Holly, Holly, permisi. Itu Sumi. Gawat nih. Yuk. Mana Sumo? Ada di dapur. Holly. Ada apa Sumo? Sumo, mau minta maaf. Minta maaf untuk apa sih? Aduh, sebenarnya kuenya habis. Sumo makan tadi, sekarang tinggal piringnya nih. Yah, itu kan kue buat ulang tahun. Aduh, maaf. Hebat, Sumo memang anak yang berani. Berani mengaku dan minta maaf. Kue tadi adalah buatan Sumi untuk Sumo. Karena hari ini hari ulang tahun Sumo. Selamat ulang tahun, Sumo. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih buat kuenya. Tapi ulang tahun Sumo masih bulan depan. Hah? Bulan depan? Oh. Sumi lupa kalau ulang tahun Sumo tanggal 15, tapi bulan depan. Sebagai gantinya bulan depan, Sumo mau minta mama dibuatkan kue tart yang besar. Lebih besar dari kue tadi. Terus kita makan sama-sama. Kata
Yah, sudah habis deh ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap menyaksikan Happy Holy Kids ya. Karena di Happy Holy Kids, selain kita bisa belajar, kita juga bisa bermain loh. Seru kan? Nah, satu lagi nih, pesan untuk anak-anak Indonesia. Jangan lupa, rajin belajar, taat kepada mama dan papa, serta jangan lupa berdoa. Kita ketemu lagi ya di episode selanjutnya. Salam hebat, heboh, keren. Dadah. Main boneka. Ida, Suroso, Rama, dan Adi. Suara. Wah, banyak banget. Kameramen. Andrew dan Pascal. Fighting. Andrew, Pascal, Thomas, dan Suroso. Ngarang kamera. Thomas. Dekorasi. Dodo. Properti. Erika dan Rahmat. Six scoring. Good one. Sound editor. Vincent dan Andy. Animator 3D. Oi. Video editor Dolly. Tim kreatif Vincent Siana Kristi Yasi. Sutradara Wadi. Produser Om Jarod dan Kak Puji. Executive producer Om Tano dan Om Jarod. Akan panas.